Assalamualaikum. Hai. Kat sini aku nak share dengan korang satu topik berkenaan dengan sahabat. Okay. Dalam diri korang mesti ada jenis sahabat yang korang suka. Dan ada juga jenis sahabat yang korang tak suka. So, point dia kat sini aku nak highlight kan adalah jenis sahabat yang korang patut hindari. Jauhilah. Pertamanya, jenis sahabat atau jenis kawan yang tamak. Mudah ni, boleh katakan kat sini ketika orang senang, dia ada untuk orang. Dia sangat mudah didampingi, sangat mudah didekati. Okay. Sebaliknya, jika korang susah, contohlah korang dalam kesempitan mak. Mak bapak korang memang tak dapat bantu korang. So, jalan terakhir kawan, tapi orang macam ni tak ada untuk orang. So boleh simpulkan kat sini, orang macam ni lah yang sangat mementingkan diri dia sendiri. So yang keduanya, kawan yang jenis hipokrit, yang ni sangat bahaya. Sebab di hadapan mata korang, dia tidak akan menceritakan perkara buruk terhadap korang. Dia akan puji korang, dia akan cakap benda-benda baik dengan korang. So, bila di belakang korang, so, ketika itu na'udzubillah, mencerca, menghina korang, mengaibkan korang, sehingga kan memfitnah korang di hadapan rakan-rakan atau orang lain. So, korang boleh nilai jenis kawan macam ni ke korang, jenis orang macam ni ke korang nak buat kawan. Okey. Yang ketiga ni, jenis kawan yang suka akan hiburan. Maksudnya kat sini, dia sentiasa ajak korang untuk melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Contohnya, mengajak korang pergi kelab malam atau apa-apa yang perkara tidak berbeza. Kawan macam ni ditakuti akan menyebabkan diri korang sendiri akan hanyut dalam keburukan lah. So, akan menyebabkan korang akan terlibat perkara-perkara vandalisme. So, korang boleh nilai sendiri lah mana yang boleh dibuat sahabat atau mana yang boleh, yang tidak boleh dibuat sampai. Okay. Terima kasih.